adalah simulasi untuk Kabupaten Purbalingga menindaklanjuti surat dari KPU Provinsi nomor 54 terkait untuk melakukan simulasi pemantapan. Tujuannya adalah untuk memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat, pemilih, terus kemudian kesiapan kita sebagai penyelenggara agar secara hal-hal yang lebih teknis itu lebih bisa dipahami dan untuk dilakukan sesuai dengan norma. Peserta simulasi itu terdiri dari TPS khusus, TPS real, TPS 13 Desa Penaruban. Jadi sejumlah 278 pemilih yang ada di TPS 13. Utamanya adalah kami sebagai penyelenggara ya dari PPK, PPS sampai KPPS itu siap, lebih siap untuk melakukan pemungutan pada tanggal 14 Februari besok.